Sebelum aku start cerita ni, spoiler, aku tak mau dalam cerita ni. Kalau tak, siapa pula nak cerita-cerita ni kan? Apa-apa pun, aku ada beberapa pengalaman-pengalaman yang hampir maut yang aku pernah cerita dalam video aku sebelum-sebelum ni. Cuma, maut yang aku nak cerita dalam cerita kali ni, dia rasa lagi real dan rasa macam lagi hampir. Dan yang penting, aku akan pastikan cerita dia tak nampak ganas dan menakutkan. Sebab nanti kan takut kena block lah pula dengan YouTube. Tak pun, tak elok lah untuk audience-audience muda aku semua ni. Tapi tak adalah ganas pun. Okay guys, aku ada benda sikit nak bagi tahu korang sebelum kita teruskan cerita kali ni. Hai, dah dengar tak mesej daripada sponsor video kali ni? Memperkenalkan Honkai Star Rail. Honkai Star Rail adalah sebuah game RPG bertemakan dunia fantasy futuristik di mana kita akan kontrol salah satu watak yang cool dan stylo ni untuk melawan raksasa. Game ni boleh dimainkan dekat mobile phone, PC dan PS5. Dalam update terbaru ni, dia ada tempat baru yang bernama Penakoni di mana kita akan pergi travel dekat dunia yang bertemakan mimpi. Di sebalik kecantikan dunia festival ni, ada misteri yang tersorok dan menanti untuk kita terokai. Misteri. Memperkenalkan juga karakter baru bernama Black Swan. Karakter ni dia ada aura yang misteri dengan menggunakan elemen angin. Karakter dia juga menggunakan kuasa-kuasa magic macam aku. Korang juga boleh dapat karakter 5 star baru Dr. Ratio percuma hanya dengan login waktu update 2.0 ni. Dan ada banyak lagi benda-benda baru dalam update 2.0 ni. Macam 4 star karakter Misha dengan Ice Element. Ada exploration baru, ada NPC karakter baru, ada monster baru. Download sekarang dengan menggunakan kod dekat skrin kat atas ni dan dapat redeem macam-macam benda yang menarik dan best. Apa lagi guys? Jom sama-sama kita adventure dekat dunia Honkai Star Rail. Okay, jom kita kembali balik pada cerita kita tadi. Masa time aku bekerja, aku ni pergi kerja naik motor. Dan aku ni tak adalah jenis orang yang bawa kenderaan laju-laju. Aku jenis bawa chill-chill. Bawa kereta ke, bawa motor ke, bawa basikal ke. Apa sebab nak rush-rush kan? Tak ada benda pun nak kejar. Satu time ni masa aku tengah bawa motor chill-chill, tiba-tiba ada satu kereta ni dia tengah nak keluar simpang dan dia tak bagi signal. Yes, signal. Korang tahu kan signal? Benda yang lip-lap-lip-lap bila kereta nak keluar kiri ke kanan ni. Lepas tu apa lagi? Aku pun debik lah kereta dia. Aku pun terbang lah posing-posing macam Superman dan jatuh dekat seberang kereta dia. Walaupun masa terjadi benda ni macam dalam sekelip mata je, aku sempat-sempat lah mengucap dan masa tu aku terfikir yang masa aku dekat dunia ni dah hampir tamat. Lepas tu aku terjatuh dan motor aku impak aku. Ya Allah, terkejutnya aku time tu, korang tahu tak? Aku pun tolak motor aku dan bangun. Aku sentuh-sentuh kaki aku dan aku risau lah masa tu kaki aku patah kan. Dan Alhamdulillah, I am okay and safe. Driver kereta tu pun keluar lah daripada kereta dia. Dan aku pun apa lagi masa tu, marah lah tak ingat dunia. Sebab kan dia tak bagi signal, aku dapat terbang free kot. Dia minta maaf dengan aku masa tu dan dia bagilah sikit duit untuk kerosakan motor aku tu. Masa tu, Tuhan je tahu macam mana perasaan aku daripada terkejut, reda, lega, marah. Yang penting masa tu kaki aku tak patah dan aku pun tak teruk sampai masuk ICU ke apa. Alhamdulillah. Next cerita dia pula adalah berlaku masa aku budak-budak. Masa ni aku kat rumah dengan adik-adik aku dan kita orang macam biasa selalu je ada idea-idea nak main benda yang belik-belik. Masa ni aku pergi main satu benda ni menggunakan katil 2 tingkat aku. Aku suruh adik aku ni pergi duduk dekat tingkat atas dan aku tolak-tolak menggunakan kaki dari bawah dan buat dia macam terapung-terapung gitulah. Masa tu konon-konon kita orang tengah main UFO-UFO. Pop pip pip pop. Eh, mana ada alien macam tu? Kan? Kalau macam ni? Lepas tu entah macam mana kayu katil atas tu tiba-tiba terjatuh. Kalau korang nak tahu, time ni aku kecil lagi tau. Jadi aku menjerit-jerit. Aku ingat masa tu masa aku dah sampai dah lah sebab gelap je. Aku tak ingat lah apa jadi dan ada orang bawa aku keluar tapi kepala aku berdarah dan aku lega yang aku hidup lagi sebenarnya. Nyawa tak habis lagi. Dan lepas tu aku terus tak main dah sebab benda ni dia macam menakutkan aku. Dia buat aku trauma masa tu. Tapi tak adalah aku takut katil 2 tingkat sampai dia menghantui hidup aku. Aku sebenarnya pernah accident beberapa kali melibatkan motor dan jatuh pokok, jatuh pada mainan lah. Tapi entah kenapa 2 kisah yang aku cerita ni antara yang buat aku rasa macam nak kiok dah time tu. Tapi cuma untuk peringatan lah kan, yang mati tu memang selalu dekat dengan kita dan memang kita kena selalu ingat. Cuma janganlah kita ingat sampai tu je benda yang kita takut. Tapi aku rasa topik ni mungkin terlalu mendalam untuk peminat-peminat muda aku kat luar sana tu. Saya peminat muda tapi matang. Cuma hidup ni kita memang kena selalu beringat dan nak buat apa-apa tu kenalah mengucap dulu ingat Tuhan.
Kita tak tahu sampai bila Hayat dikandung badan ni. Ha. Amin. Mak, saya langkah basikal. Dah mengucap dah. Dah, mak. Saya baca doa lagi. Ha, ambil. Goodbye, my friend.